Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, apa khabar semua? Kali ini kita ride ke Kelantan, ya. Dan ni kita cuba rakam melalui sin kamera baru, ya. Saya cuba rakam selama ni guna telefon, guna SJ Cam 300, ya. Macam mana, okey ke tak okey? Kita dalam perjalanan dari Raub ke Lipis, menuju ke Kelantan, ni sebelum bulatan benta, ni siapa biasa lalu jalan ni tahulah, di lurus lepas tu ada bulatan, lepas bulatan tu kalau kita ambil kanan kita ke boleh ke Jerantut, terus kita ke Lipis lah. Kamera beraksi baik, cuma masalah dia punya mounting tu saya tak kemas sangat, tak pro lagi orang kata, stick dia pun tak ada, jadi saya nampak dia kurang cukup tinggi lah. Apa tu dia bila bergegar dia agak longgar. Ni kita dah sampai ke bulatan benta ni dulu dah rauh, sekarang dah nipis. Kita teruskan dari bulat benta, kita gerak tadi dalam pukul 9, cuaca baik ni, mendung, tapi tak hujan. Okey lah kalau panas terik tu kita kurang selesa, cuaca agak mendung tapi tak hujan, ini jambatan yang melintasi Sungai Lipis, Okey, ini pun jalan clear, tak terlalu sibuk. Harap dengan rakaman kamera SD Cam ni para penonton lebih suka lah, lebih jelas. Kat sini hati-hati juga, sebab banyak kereta kadang berhenti benta sebagainya di corner ni. Okey, jadi teruslah support channel saya ni, terus tonton, saya akan tampilkan pelbagai video yang lebih menarik lagi, jalan taklah terlalu sibuk tapi ada juga kereta, sebabnya orang ambil kesempatan cuti hari yang di-Pertuan Agong Isnin, jadi ada yang ambil cuti 3 hari. Cuaca sangat baik, mendung tapi tak hujan. Inilah time yang saya suka lah, macam ni. Tak terlalu panas sangat. Semoga geng-geng rider yang di luar sana tu berhati-hati, Saya doakan perjalanan kita semua selamat lah. Jadi teruskan like, komen, dan share untuk pastikan Lokman Osman terus berfungsi, berjaya lah channel ni. Okey, kita celok lah sikit kita ni, nampak tu cuaca mendung, saya zoom sikit kat cuaca. Okey, kita potonglah beza ni. Okey. Bahaya juga kita selalu belakang dia. Oh, tapi sini hati-hati guys, sebelum sampai ke JPJ Jambatan Timbang ni, sebab dah jalan ni double line, lepas tu orang selalu laju, kadang-kadang ada juga kereta yang motong dari arah sana.
Jalan ni dia selekoh macam ni, lepas tu dia lurus depan tu, jadi kat lurus tu yang orang selalu laju. Nampak tu lori besar eh. Jadi hati-hati kat jalan ni. Dan sebelum ni kita dah pernah dah pergi Kelantan, ini kali kedua lah dengan RT3 eh. RT3 ni kali kedua. Kita nak cuba cari apa yang menarik eh, di Kota Baru dan sebagainya. Tapi ini singkat saja, dalam masa 2 hari. Pada saya, suatu tempat ni kita kena pergi kerap kali. Kita kena pergi kerap kali, dalam 3-4 kali macam tu barulah kita dapat catch up eh, dapat tahu orang ni arah ni, ni arah sini. Macam Perak saya dah biasa, kat sini ada apa, ni kalau pergi ni ke mana. Jika tidak, kita hanya berpandukan kepada GPS mata-mata lah eh. Okay, kita potong ha, ni kita dah melepasi JPJ. Lepas JPJ tu ada selekoh pun selalu aksiden juga sini eh. Kena hati-hati, selekoh yang agak tajam. Di kawasan Pahang ni saya okey lagi eh, sebab jalan motor di tepi ni agak baik lah eh, lorong kemasan dia. Tapi bila dah lepas Kumusang nanti, tuan-tuan boleh tengok lah macam saya pergi dulu eh. Bahu jalan dia agak bahaya untuk motor eh, berlubang dan sebagainya. Kelajuan kita dalam 90, 100, 120 macam tu je lah eh. Betul, saya nak ulas sikit tentang exhaust baru. Bukan baru lah, exhaust yang di Ubaswai ni pada saya dia ada tambah lah pick up dengan top speed. Gitu juga dengan spring eh, spring kelas racing yang saya pakai tu, top spring top. Juga ruler yang saya cair eh, saya share lah kat sini. Saya guna 21 3 biji dan 19 gram 3 biji. Okey lah pada saya, ada beza lah dengan yang standard. Jadi cair ruler 3 biji 3 biji, mengikut apa yang Bang Cik recommend lah. Saya ni bukan bakar sangat juga eh, tapi bolehlah baca-baca eh. Okey, teruskan menonton, kita jumpa dekat depan nanti. Okey. Kita jumpa dalam bahagian yang kedua eh. Okey guys. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye. Okay, let's go.